Nama saya Haji Ridwan Atam. Saya orang Kampung Gedong asli. Di brojolinnya juga di sini. Insya Allah meninggalnya juga di sini. Untuk Gedong Tinggi, saya tuh merasa bangga sekali kalau seandainya memang niatan dari Pemda, dari kita-kita mau di bangun kembali atau direnovasi. Karena itu Gedong Tinggi itu merupakan ikon orang Kampung Gedong. Sampai ada kita dapat Kampung Gedong itu karena ada Gedong Tinggi itu. Gitu ya. Nah, untuk kedepannya kalau seandainya kejadian di renovasi, itu kan pastinya kita gedung itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan umum. Ya misalkan dari untuk gedung kebudayaan, bisa aja karena di sini mungkin kita punya gedung yang cukup memuaskan, yang cukup besar, misalkan bisa aja dari kawasan Condet, kawasan Kampung Tengah, juga dari Balai Kambang, Batu Ampar, kita bisa bergabung di situ jadi satu. Karena memang orang-orang Condet, Kampung Gedong, Batu Ampar, dan lain-lain Kampung Tengah itu memang kita masih bersaudara. Nama saya Syabani Akbar, biasa dipanggil Akrab Akbar. Saya perwakilan dari pemuda yang menyintai sejarah, tentu saja dengan info dari beberapa pihak kalau Gedong Tinggi itu ingin direvitalisasi atau ingin dibangun kembali. Harapan saya adalah jika itu nanti terrealisasi, mungkin Gedong Tinggi bisa jadi cagar budaya, bisa membangkitkan ekonomi di sekitar masyarakat, tentunya khususnya Kelurahan Gedong, bisa menjadi destinasi wisata baik itu dari lokal maupun mancanegara, dan mungkin bisa menjadi wawasan luas dan menjadi suatu cerita yang nantinya berguna untuk anak dan cucu kita nanti. Seperti itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan atau bisa dipanggil dengan Pian atau Bang Pian. Saya lahir di Jakarta, khususnya di Condet, Kampung Gedong. Dari kecil sampai gini hari masih di Condet. Udah pernah keluar kemana-mana, tetap pengen baliknya ke Condet. Karena apa? Tanah kelahiran itu sangat-sangat mahal harganya. Nggak bisa kita di mana-mana jauh dari tanah kelahiran. Bukan berarti bukan fanatik dengan tanah kelahiran atau nggak bisa berkembang di tempat lain. Kalau memang kita bisa berkembang di tempat lahir sendiri, kenapa harus yang jauh-jauh? Yang dekat kita utamain. Insya Allah lebih banyak keberkahannya di tempat tanah kelahiran kita. Amin, amin. Insya Allah. Harapan saya itu orang yang lebih mengerti, kita serahkan kepada orang yang lebih mengerti untuk gimana caranya biar itu tempat dilestarikan, dibangun kembali, bahwa itu atau nanti diperkenalkan kepada masyarakat Condet bahwa dulu itu adalah peninggalan, rumah peninggalan sejarah yang perlu kita lestarikan. Ibarat jangan sampai kacang lupa sama kulitnya. Nah itu sayang kalau kita sampai nggak pertahankan atau tidak kita warga Condet sendiri yang lebih tahu, jangan sampai orang luar lebih tahu itu bangunan apa
Tanjung Os. Tanjung Os itu karena kita sebagai warga Condet kalau tidak tahu, lebih tahu orang luar, malu dong, gengsi. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus, satu harus tahu, kedua kita minta orang yang lebih mengerti atau yang lebih kompeten buat untuk membangun itu kembali. Kita berharap pada beliau-beliau, kita serahkan. Dari kita semua, warga Condet, insya Allah mendukung dan mendoakan. Semoga apa yang direncanakan, yang diusahakan oleh orang-orang yang peduli, mudah-mudahan apa yang segala diniatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah akan dapat menikmatinya apa dari apa namanya itu peninggalan sejarah Condet tempo dulu.